Nah, anginnya mulai berasa nih. Padahal baru dinyalain. Ini gue udah nonton. Nonton apaan? Lu? Emang gue ngapain? Enggak, gue nonton di YouTube nih. Lu nya nggak kelihatan. Oh. Males nyala-nyalain lampu gue. Ininya lo ini nggak ada. Nggak pakai live. Live? Kameranya. Enggak pakai. Ya udah. Ya udah, mau ngapain kita? Nggak tahu, nyari sahur. Sama nyari perkara. Jadi besok mas. kantor yang sini masih main. Ya udah, kita lanjut ya. Halo, selamat Oke. malam teman-teman. Lanjut lagi sesuai request kalian, kita mainin Mat Runner lagi versi live. Dan akhirnya salah satu dari anak spin terus akhirnya udah ada yang berhasil ikutan. Ini ada Reki sekarang. Dan Halo. kita kali ini berdua lanjutin di OX lagi. Kemarin udah sampai base camp 4. Sekarang kita kali ini mau sampai base camp 7 rencananya ya Rek ya. Yoi, ini Kalau ceritanya gue baru di drop dari helikopter ya mobilnya. Langsung berangkat. kemarin soalnya kan gue sendiri nih, tiba-tiba sekarang udah ada Reki, dia curang banget cheat pakai helikopter nyampe ke base camp 4-nya. Jadi ya langsung ini ya, ngejalaninnya dari base camp 4. Curang banget dia Yoi. nggak ikut base camp 3 kemarin tuh, 2 ke 3 4. Tuh. Halo semua, gue menyapa dulu. Kalau buat yang awal-awal chat, pasti gue coba bacain semua. Ada Seluar JR, Isma Yuda, ada Mas Amin, Dimas Ferdiansyah, Bananas Vlog, Hanasta David, Hercules Indonesia, Sudarma Ismuaji, BFD Adit, Juple Ramadan ya, dan di DRMW. Terus habis itu ada Rio Aprilianto, Ari Wibowo, Rakaris, Andika Catunur Iksan, Abdul Haris Siregar. Halo semua, makasih yang masih setia nih. Dari kemarin, tiap kali main sahur live-nya pada nonton sampai kelar. Ini emang hari ini sengaja kita cuma startnya lebih dulu dari jam setengah satu kurang di sini, soalnya ceritanya biar selesai lebih cepet. Reki besok ngantor, nggak asik banget dia, jadi mau bobo cepet. Yaudah, ayolah, Oke, sikat. pembunuhan karakter online. Sikat-sikat langsung. Gantian guys, gue hari ini pakai tabu. Kemarin tuh udah pakai Tough Rocky, terus pakai FJ juga udah. Sekarang pakai Tough GT. Jangan jauh-jauh, Rek. Hilang nanti. Sombong. Wah, baru awal-awal udah nanjak lumpur. Ini habis hujan semalam. Kayak ini. Becek. Eh, beneran apa di game? Di game, Oh, di berat game. banget tanjaknya. Enggak, biasa aja. Terus kalau beneran yang becek apa maksudnya? Halaman rumah. Oke. Tapi emang tadi habis hujan kan? Nggak tahu gue. Enggak, di Tebet sih enggak. Oh. Belum nyampe Atau hujan. mungkin karena gue tidur. Lo tidur seharian tadi? Iya kan juga ada puasa. Bangun-bangun udah mau jam buka. Curang banget gaji buta. Jet lag Pak, baru puasa di rumah nih dari kemarin keluar kota. Tapi puasa lo belum bolong kan? Belum dong. Paling, oh belum ya. Kalau belum Belum. tuh kayak Gak ada yang tahu besok. Gawat nih, ngasih pengaruh buruk nih ke penonton live kita nih pagi ini, malam nih. Gak bener nih emang. Maafin Reki kalau ada yang perkataannya menyesatkan, gak usah dengerin teman-teman. Biar balance, ada yang baik, ada yang real. Lo ada yang real. Gue trauma nih, jalan di sini sambil ngobrol-ngobrol, kelompang. Eh iya, lupa gue, Pak, nyalain di tar gue pasang di HP dulu. Biar gue bisa lihat chat dari temen-temen.
Coba Rek, lo duluan Rek. Maju Rek. Duluan. Ya. Oke, lanjut lagi tadi. Nih baru datang Ramania Wijaya Raka, Diki Pakistan, Arifin Ishak, Dava Game Ngala, dan yang lain-lain ada Muhammad Jani, Sudarma Ismu Aji, Rehan Akbar, Selvin Pratama, Aziz Dewantoro. Ini gue bacain dulu satu-satu ininya. Yang 6x6 nggak ada nih modnya. Ada sih, tapi maksudnya bukan mobil Indo gitu ya, kayak mobil-mobil kurang asik, jadi nggak cocok dipakai di IOX nih. Iya, nggak pakai facecam soalnya pas kebetulan lagi maskeran ada bengkoan di mukanya jadi ini lagi masak timun di muka. Ya deng, kalau misalnya lagi main bareng sama teman-teman, nggak tahu kenapa gue nggak pakai ini, biar kayak lebih nggak repot aja. Kalau main sendiri baru facecamnya dipasang. Bang, main Rush Rally 2 di Android. Ntar ya, game Android itu lagi istirahat dulu mainnya, soalnya lagi nyari emulatornya nih yang cocok nih. Wih, terjal banget. Ya, Rek. Ya. Nancep lagi. Ini kayak di map yang Kalimantan ya, modelnya. Kayak iya. Spot-spotnya. Ini ada pohon buluh part ini. Farul Azizul, Bang, main Supercross lagi dong. Oke, siap. Kita lanjut lagi. Sekarang udah ada sticknya nih, jadi lebih enak mainnya. Kemarin kan pakai keyboard. Rally Rubicon sering dipakai offroad, bro. Ini nanya apa ngasih tahu nih? Kalau ngasih tahu, iya. Sering sih sini, tapi kebanyakan offroad-offroad yang ringan aja ya. Yang beratnya sih masih jarang. Bang, kenapa offroad di Indonesia jarang pakai? Oh, ini tadi ngasih pertanyaan. Amar ngasih pertanyaan, terus dijawab tadi sama PB Strike. Terima kasih udah bantu jawab. Review Tough GT ya, Pak Samsir Alam. Oke, siap. Bang, klakson. Ah, tuh, klakson. Lanjut dulu. Kita ketinggalan nih, Mareki. Kan lo katanya pasang Haltech. Kenceng. Iya, makanya nih. Oke, gue nge-poll ya kalau nih. Ntar ya, jalurnya. Gue masangnya dust tag di PC tapi. Biar PC kenceng nih. Aduh, berat banget nanggap tuh. Lakson dulu. Aman. Taruh dari mana sih? Oh, dari situ. Oke, ternyata kita ketinggalan lumayan jauh, teman-teman, dari Reki. Wah, kotor dari dalam, kotor banget. Ada wiper, enak sih, Rek, nih. Yoi. Ini area Rizky nih. Bang, coba ikut offroad bareng Lutfi Aziz, Senov. Tuh, lo disuruh offroad sama Setia Novanto. Senov. Oke, tenang. Bisa, masih di dalam, orangnya. Nah, udah kekejar juga. Hoi, 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 tabrak lo. Iya, gua kebuang ke kiri lagi. Hoi, tungguin, bro. Ya. Oh, ditungguin beneran ternyata baik juga. Enggak, gua biasa ngobrol sama istri gue. Ya, nabrak. Ntar ambil lihat lagi. Bang, besok sahur main Supercross. Oke, coba ya. Mungkin kita kalau live-nya di weekend-nya aja. Kecuali nanti udah mau deket lebaran, udah libur panjang. Ya, insya Allah ya tiap hari. Ya, diusahakan tiap hari. Cuma kalau ini lagi sekarang-sekarang, kita di weekend-nya aja. Nah, sekarang udah nyampe Basecamp 5 nih. Desa Lembah Baru. Mantap. Udah sampai 5, habis itu kita lanjut 6, belok kiri depan Rek.
kiri. Depan belok kiri. Salam balik buat teman-teman di Palembang ya. M. Nur Putro Wilian Diko. Bang, Wah, masih gue ingat saya dari kan yang dari Palembang. semalam. Lo kan dari Makassar kemarin. Emang lo ke Palembang? Sebelum Makassar gue ke Palembang. Oh, sempet Palembang. Bang, masih ingat saya kan yang dari semalam nggak bacotin, dari semalam nggak bacotin terus Imam Prautama Anwar. Kalau emang semalam ya, ingat sih, kayaknya ingat, tenang tenang. Game channel bang pakai Land Cruiser VX, oke. Land Cruiser VX ini belum ada ya, kayak Matrunner ya, ada belum. Spin Tires. Nanti ya, tunggu ada dulu. Downloadnya bayar nggak? Bayar. Harganya berapa rek, Matrunner? 200 Waktu itu 289 ya, nggak tahu kalau sekarang mungkin lagi ada sale-sale gitu. Oh, kalau ada sale sih mungkin 100 sekian, tapi kalau harga normalnya tuh di atas 250.000. 289 ya. Pakai emulatornya Nox aja bang. Nah, itu dia nih. Jadi kalau boleh cerita, kalau pakai emulator Nox tuh spamnya banyak banget. Kadang-kadang ada yang vulgar-vulgar yang nggak bener ya spamnya. Jadi berbahaya kalau lagi rekaman keluar itu. Jadi gue belum main lagi guys yang game Android. Eh ini ke kiri bener. Oh, sini. Di, soto ya, emang lu duduk sini? Kalimantan juga ada. Di map Kalimantan. Oh, di map Kalimantan ada yang kayak gini. Nih ya. Kan so tahu mana jalannya. Tunggu, 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 bentar, bentar. Oh, benar, Rek, benar. Oh, ini kiri. Kiri, kiri, kiri. Kiri, kiri, kiri. ETS 2 kapan? Ntar ya, segera ya. Insya Allah mungkin 2 hari lagi ETS 2. Habis ada update-update tuh ya? Gue kemarin buka Steam nge-update. Iya, yeah. Apa? ETS 2 ya? Ada update-an? Iya, yeah, ETS 2. Kapan nge-review Mobile Adventure lagi? Barusan, baru naik beberapa jam yang lalu. Coba cek ya. Jangan salah channel. Kalau nyari review di channel gaming nggak akan nemu. Iya berdua aja nih, soalnya sebenarnya yang masih main Mat Runner tuh gua, Reki dan Rindra. Aziz sudah nggak punya Mat Runner sih sekarang, belum install lagi. Sanov juga belum. Kayaknya Aziz sama Sanov udah agak bosen kayak main Mat Runner. Enggak, kalau si Sanov masih ada Mat Runner-nya, cuma PC-nya lagi trouble. Oh, PC trouble ya. Oh iya iya. Kalian langsung tanya deh ke mereka. Capek juga ngebelain deh. Jadi mungkin berikutnya nih gue mainnya bertiga nih sama Rindra, sama Reki. Terus kalau kemarin ada yang nanya, Bang Rindra jadi udah punya jodoh belum? Udah punya pacar belum? Masih belum juga, doain aja. Belum, belum. Oh di PS4? Matrander 500 ribuan, oh sama kayak Blu-ray game lainnya ya. Mahal juga. Oh ternyata komen komennya nggak gue turunin. Numpuk ke bawah. Dan di salam ya balik buat yang di Bekasi. Ya ini lagi nggak pakai facecam, gue jarang banget kalau main facecam. Main multiplayer pakai facecam nih, Mat Runner ya terutama. Jadi kebiasa, tapi nggak apa-apa. Nanti nextnya kita pakein facecam. Lagian gue pakai baju hijau sekarang, kalau pakai baju hijau jadi tembus pandang. Soalnya iya green screennya kan hijau. Jadi kalian pasti tahu kan cara kerja green screen itu. Kalau yang warna hijau pokoknya jadi tembus pandang. Nah ini kaos gue malam ini lagi hijau nih, jadi kalau dipakein facecam badan gue hilang. Lama nih gue sodok juga. Woi 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 coba. Iya. Bareng co-pilot andalan, tapi dia kayaknya typo nih tulisnya nih, Reski nih, bukan Reki nih.
Anjra Nugraha. Yang penting niatnya baik, makasih ya. Benar, nanti niatnya baik. Ya, nongging. Salam balik buat teman-teman di Aceh, Khairil Muharram. Selamat malam Putra Aceh juga, ini pasti dari Aceh juga. Waduh, waduh, waduh. Review tabu, oke, tunggu tabu aja dia. Ntar kita masih benerin belakangnya dulu nih, nancep. Budget kapan buat speed off road? Eh, budget buat speed off road berapa? Wah, itu beda-beda. Tergantung kalian pakainya mobil apa. Paling murah sih pakai Jimny. Kalau udah ada mobilnya ya paling biaya buat ini sekitar 30 juta ya. Ya tetap sih ya pasti banyak yang berpikir mahal juga tetap 30 juta, tapi ya memang nyataannya gitu. Speed off road juga emang nggak murah juga sih. Jadi yang paling murah ya pakai Jimny. Pak, lu gak main The Crew 2? Belum keluar. Nanti kalau udah, gua akan main. Tunggu aja ya, Hafiz Alfaris. Juga penonton setia juga. Bang, tadi baru siap race, bang. Supercross di Fox. Baru siap. Supercross apa MXGP? Tadi gua nonton MXGP sih yang ada tuh. Apa ada Supercross juga nih, hari ini? Ini bedanya jalan yang kanan apa sih, Cik? Belum ya? Nanti lewat situ. Oh, ini nyampe Basecamp 6 nih. Di kanan tuh turunan. Oh iya, kayaknya nanti kali ya. Oke. Woi. Kok lo kenceng sih? Oh, mungkin karena gue terpal kali ya. Jadi nambah MX, MXGP 3. Oke, siap. Soalnya nanti kita akan nambah ada beberapa game lagi. Ada GTA 5, ada MXGP 3. Terus mungkin insya Allah kalau MotoGP 18 sudah keluar, terus Dakar 18 juga udah keluar, sama rencananya gue mau main game Rift baru ya, Furidashi. Hell of Man nggak main? Apa? Hell of Man. Itu apa tuh? Oh, Isle of Man. Oh, enggak. Paling Raid 2 kayak Rek. Raid 2 kayak menarik. Oh, okay. Bang, salam dari Ngawi Jatim. Oke, Brian Andara. Salam balik. Iya, lumpurnya pakai mod nih. Eh, tunggu bentar. Kita Basecamp 6 tuh namanya apa sih? Sungai Lebar. Oke, kita udah di Basecamp 6. Mantap. Lanjut. Kalau mobil carry, nah bisa. Buat jadi service car ya paling ya. Bawa-bawa peralatannya. Kalau buat speed off-road-nya ya nggak bisa. Selamat malam, Ahmad Yordan. Dari Samarinda, apa kabar di sana? Banyak kolamnya yang ada tumpukan batang kayu, batang ini. Bang, Banteng Motorsport tempatnya di mana? Di Serpong, Dava. Nah, tadi ini pertanyaan sama dari Rama Rahardian. Nonton saya juga. Kenapa gak pakai facecam? Iya nih, kebetulan lagi enggak. Kaos gue pakai warna hijau. Kalau kita pakai kaos yang warnanya sama kayak green screen, badannya hilang nanti. Jadi tembus pandang. Jadi nggak facecam dulu sekarang. Kita sodok lagi reki depan. Waduh. Woi. Iya. Gue ketahan pohon. Eh, Dakar 18 kapan Rek keluar Rek? Kayaknya sih setelah Agustus ya kalau nggak salah ya. Oh, oke. Okay. Menjelang penghujung tahun. Oh, nggak sabaran banget sih. Jadi sempat ngayal jadi ini ya, Grand Dakar Auto. Grand Thief Dakar. Oh ya, Grand Thief Dakar. Grand Thief Dakar.
Jadi kita mainnya game Dakar, tapi bisa keluar dari mobil, terus bisa curi mobil ya, bisa curi mobil lain, bisa keluarin senjata, nembak-nembakin truk Dakar, terus dicuri. Bang, main mobil carry balap street off-road bisa nggak? Nggak bisa. Bisa, tapi di Mud Runner ya, bisa baru. Fallback IG, waduh sorry kalau fallback IG nggak bisa, tapi kalau kalian mau DM, nanya apa aja, insya Allah. Kalau emang lagi pas gue liat, pasti gue bales. Berlaku buat temen-temen semua, pasti temen-temen lebih banyak kan tahu juga kalau gue paling rajin bales DM IG. Kalau fallback nggak bisa, mending mana fallback tapi gue kacangin, atau gue nggak fallback tapi kalian mau nanya apa, insya Allah gue bantu terus. Nah, coba pikir, pilih yang mana. Rahmat Aidil dari Pekanbaru, halo. Terus Bayu Samudro dari Malang. Asik banget bagian sini. Iya nih, kalau main berdua nggak ada korban bully ya. Ya, nyangkut. Ya untungnya bulan puasa juga nggak boleh ngebully. Ini boleh deh. Udah, bukan jam puasa ya, boleh ngebully. Iya. Kenapa sih? Tunggu, bentar. Salah posisi. Wah, miring banget. Waduh. Oke, aman. Halo Joshua Jori dan Felix Tito di Surabaya. Terus Megavian Amantia dari Jogja. Aku bangun mobil adventure habis sekitar 20-an, Bang. Oke. Bang, mana WRS 7? WRC kali ya? Tadi udah sempat kan? Nanti lanjut lagi. Kemarin ada event offroad Jarum, Tuban nggak ikut. Enggak nih, nggak ikut nih. Seru tapi ya. Ya udah lepas baju aja, Bang. Ini mantap nih, Arya Rizky. Jadi biar nggak tembus pandang ya. Bang, rekomendasi Bang Aga Unitra buat mod VX. Pengen banget nyobain. Nah, jadi kalau dia nih emang modnya bagus, tapi emang sejauh ini sih modnya tuh berbayar ya, bukan berbayar buat yang download sih. Siapa yang request bikin mod ya kita bayarlah ke dia. Karena kalau gua tuh nggak mau kayak Haji Mumpung minta orang bikin gratisan. Kita hargailah waktu usaha mereka buat bikin modnya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya juga, wah kenapa nggak bikin ini itu, ya karena emang belum ada yang mau danain gitu. Ini kayak misalnya ini bikin mod-mod mobil gua ya, itu semua bayar semua gitu. Jadi ya kita menghargailah, menghargai agak dia bikinnya keren banget. Makanya gua kasih ya penghargaannya dengan ngasih bayaran buat dia untuk mod-modnya. Nanti mungkin sih rencananya mau bikin mod baru lagi, tapi belum tahu kapan. Tungguin aja ya. Terjal juga. Motel ya. Neo Wolf. Bikin Neo Wolf. Saya buat di Mud Runner. Baru jalan udah nyangkut-nyangkut. Bang, kalau ini menarik ya. Pertanyaan dari Raihan Akbar. Bang, kalau mobil speed offroad pakai mesin Ferrari bisa? Bisa sih. Kalau emang ada yang mau untuk beli mesin Ferrari-nya. Muhammad Jani dari Magelang. Salam buat teman-teman sana. Ini lucu banget nih. Haikal Waldan, Bang Jaja sama Bang Reki biasanya satu mobil. Lagi bulan puasa bukan muhrim, makanya itu sama mobil. Benar juga ya. Mega Fiat Amantia dari Jogja. Oh, ini ada pertanyaan menarik nih. Apa? Gue sambil
gue sambil ngasih bocoran juga ke teman-teman. Nah, ini yang pertama tahu. Ini Yuda Putra nih, penonton setia juga nih. Bang Sanov di Motomobi TV, Bang Aziz di Auto Driver Banjar, rencana mau kemana? Nah, rencananya sih gue pengen bikin juga media ya OTJJ. Jadi mau terbalik gue. Bareng ada beberapa teman-teman gue dari bekas dari Auto Driver dan bekas dari Autonet Max. Ya tunggu aja gitu. Reki dalam hati juga bingung, wah, kok gue gak tahu apa-apa sih. Tunggu aja ya, semoga ya bisa bermanfaat dan barokah. Soalnya saya kadang kalau dikasih tau last minute suka ada perintahnya apa gitu. Suka deg-degan. Ini tanjakannya begini banget, Rek, yang di belakang lo. Iya, makanya. Gue nungguin. Satu kali lo bertingkah apa di situ. Nah ini Kurnia Rizky, kalau misalnya baru main Spin Tires atau Mud Runner, kalau mau nanya-nanya teknis apa kayak gitu, ini di channel gaming saya ada, namanya judul videonya Panduan Lengkap Bermain Spin Tires, coba dicek situ tuh. Semoga bisa membantu, mau download mod atau apa, atau bisa juga di Facebook gabung ke dalam grup namanya Spindo, Spin Tires Indonesia. Itu kalian bisa naik situ, insya Allah banyak yang bisa bantu. Oke, Ivan Maulana dari Jember, halo. Terus Irsya Fikri Satrio dari Jogja. Ya ini supercrossnya akan kita lanjutin, Aldi, tenang. Waduh, gue ikut kaget. Lo kelontang ya? Wah, gue gak lihat. Enggak, gue terbang. Satu plus barusan. Tadi kayaknya ada yang nyuruh lo main Grand Turismo tuh, Bu. Ada ya? Ah, itu biar reki itu. Sempat baca. Enggak, gue baca namanya. Main dong Grand Turismo. Coba main lebih real. Misalnya Win saling bantu sama mobil yang lain. Oke, ini kebetulan reki nggak mau dibantuin nih. Bukan nggak mau, belum aja. Ini pasti kan di depan ada aja kejadiannya. Iya, masalahnya dari tadi lewat aja terus sih. Belum ada yang nyangkut. Ini jalurnya asik ya. Iya. Parah. Udah berapa bulan gak main nih? 3 bulan ada gak sih? Gue gak main gini. Bang, main game horror sekali-sekali. Waduh! Arianto. Ah, gue sebenarnya tuh takut banget sama horror. Bener, takut banget. Pokoknya mau film, mau game, aduh, penakut banget deh kalau udah horror deh. Aktivitas boleh, keren, balapan, maco. Suka musik, musik keras. Tapi kalau misalnya horror, aduh langsung takut banget. Kalau main mod, mesti beli yang asli gamenya. Enggak sih, Rafli. Yang bajakan juga bisa. Tapi enaknya kalau yang asli, kita tinggal downloadnya, tinggal pencet doang, terus otomatis masuk ke game. Tinggal download di Steam aja. Ya, Rek ya? Jadi belinya asli apa yang bajakan, Rek? Asli. Oh, oke. Okay. Sebisa mungkin yang asli. Sebisa mungkin yang asli ya. Enak nggak pusing ya? Yang asli, ya kreatif aja. Nggak usah disebut bajakan ya. Oh iya, benar-benar. Halo Bandung. Apa Halo Bandung nih? Alan Walker. Bang, coba speed off road tanpa co-driver. Oke, nanti Reki kita tendang. Ini kocak banget. Coba speed off road tanpa co-driver. Aduh, nggak bisa. Jadi mau rally apa speed off road tuh emang wajib ada co-driver. Jadi nggak bisa sendiri. Dio Show, salam dari Surabaya. Ya, oke, salam balik ya. Ini Sami Haris. Gak usah dibacain deh komentarnya Sami Haris. Apa tuh? Cari aja deh. Halo Saladin. Rahmat Hafiz main Minecraft. Kayak saya gak pernah main Minecraft. Ayo bang, main Gran Turismo. Seru kok bang. Saya udah main versi bajakan. Gran Turismo versi bajakan gimana caranya?
jadi penasaran. Gran Turismo kebetulannya ini belum punya PS4, tapi percayalah Gran Turismo tuh gue suka banget dari dulu. Dari sebelum kamu lahir saya juga udah tamat pasti Gran Turismo 1. Jadi udah pasti nggak mungkin nggak main. Cuma kebetulan aja yang Gran Turismo sekarang nggak main soalnya nggak punya PS4. Ya doain ya dari rezekinya beli PS4 jadi bisa main Amin. Gran Turismo Biarin Sport. Apa? Jadi jualan. Waalaikumsalam, Mif Mifga. Waduh, ini ke bawahnya banyak banget. Oh, ternyata udah sampai base camp 7 kita. Desa Ujung Lor. Oke, oke, oke. Rek, ini mau dilanjut ke 8 apa gimana nih, Rek? Lanjutlah. 8 ya. Oke, ini judulnya masih sampai ke 7 nanti diganti. Bentar, gue coba bacain dulu. Bang E30 penyakitnya apa ya? Wah, tanya Jurek ya. Tanya sahabat saya Jurek. Dia tuner tuner ini gue tuh dari dulu juga. Silakan tanya Jurek. Bang, kok gambarnya pecah padahal HD? Mungkin karena lagi streaming kali ya, nggak tahu juga deh. Nggak kerasa udah setahun nonton Banji main game. Waduh, terima kasih Yuda. Wah, udah lama nih dari awal nih. Avanza bisa buat speed offroad nggak? Pokoknya speed offroad itu kita nggak bisa pakai sedan, nggak boleh pakai minibus, terus MPV, itu nggak boleh. Bolehnya SUV, terus mobil-mobil bugi, tubular, boleh. Itu aja sih, simpelnya. Kurang gym nih, mote. Iya nih, rojak nih. Dulu sih ada pedal di spin tires tuh ada ya, Rek ya? Caribbean ya? Mod ada. Yang livery Petronas ya? Iya. Nah, kalau di... Enggak, ding. Enggak. Cuma off-road drive. Iya, off-road drive. Off-road drive. Iya, di spin tires tuh ada ya, guys. Tapi di Matraner belum ada. Kalau sama-sama sayang, tapi nggak ada yang berani ngomong duluan, itu solusi gimana ya? Ah, ini curhat. Oke. Ayo gimana kalau sama-sama sayang, tapi nggak ada yang berani ngomong. Rek, gimana tuh, Rek? Masih ada yang ngalah ya, Rek? Itu lebih lebih cocok ditanyain ke Rindra sih, kayaknya dia yang paling paham bener. Masalah gitu-gituan tuh. Benar-benar. Dia baper lagi, keinget belum punya jodoh. Gitu. Ya, udahlah cowok duluan yang ngalah, ya nggak, Rek? Ya, jangan gengsi. Duluan yang ngomong. Iya, intinya jangan gengsi. Biar 2Z mantap pakai off-road. Nah, itu Akbar Aise tuh. Udah coba off-road tuh. dia takut diajak off-road. Gue udah pernah ini. Dia takut pakai mobil tinggi, itu takut dia. Rido Novi Aleando dari Bandar Lampung. Halo, halo. Fit off-road pakai mesin motor cacing bisa. Wah. Mesin motor cacing apa ya, Rek? Yang gue tahu ban motor cacing. Ban motor, iya makanya. Kan dulu waktu main motor cross naik motor apa? Namanya apa ya? Naik motor. Apa ya? RM80 kalau nggak salah. RM. Kalau nggak salah ya, Suzuki berarti. RM80. Matrana ada grup nggak biar bisa mabar? Oh, di Facebook paling. Namanya Spindo, Spin Tires Indo. Kalian coba deh masuk ke gabung ke grup itu ya, Spindo. Bikin Super Wolf di GTA 5. Ntar, main GTA 5-nya dulu nih yang mod. Kalau tamat sih udah lama sih, udah 5 tahun yang lalu kali tamat. Cuma baru kali ini nih mau nyobain yang mod GTA 5. Modalnya gede buat balap adventure apa speed off-road? Sejujurnya speed off-road. Lebih gede. Kapan off-road Banjarmasin nanti ya? Kita tahun itu Ixon nggak ada di Banjarmasin ya, Rek ya? Sini nggak semua ya. Infonya Serang aja sama di Paramon lagi. Awal kena Reki. Waduh, awal kenanya di mana ya? Di kampus ya, di kampus. Di kampus. Waduh, ke bawahnya banyak banget. Rek. Waduh, teman-teman, gimana nih? Ya udah. Ada yang mau ngasih PS4 segala tuh. Hah? Biar lo main Gran Turismo. Rally pakai 2 jazzer bisa nggak? Bisa. Bisa aja.
Sumatera Selatan, Rahmat Hafiz. Bang, kalau mobil drift boleh pakai mesin V12? Boleh, boleh, bisa. Kebetulannya nggak ada yang pakai. Ini pertanyaannya banyak yang andaikan-andaikan semua nih. Bang, Rindra mana? Rindra kali ya, bukan Rendra. Rindra kebetulan lagi nggak bisa. Besok dia baru bisa main. Nih, maaf nih kalau banyak yang nggak ke skip. Gue sambil lanjut dulu, kita ke base camp berikutnya ya. 8 ya, Rek ya? Yoi. Oke, Rek. Sikat. Kita ke base camp 8. Takut film horor. Wah. Kenapa? Waduh. Maju aja dulu. Oh ya udah. Biar 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 surprise gitu ya. Takut film horor nggak bisa modus sama cewek ya, Bang. Untungnya sih cewek gue juga enggak, dia 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 sering maksain gue buat nonton film horor. Tapi gue bilang apapun juga alasannya gue nggak akan nonton soalnya emang takut banget. Iya. Oh, ini ada pemandangan bagus sih, guys. Dah, kita liatin dia berdiri aja. Erik Sidarta bang ikut drifting, tar ya. Eh bukan tar sih, kayaknya enggak sih. Belum belum ada niatan, kayaknya enggak. Bang memat runner bareng Vanessa. Oh bareng Reki aja deh, lebih seru. Umurnya sama, kalau sama Vanessa udah kayak om sama ponakan, jauh banget umurnya. Terima kasih Yuda Putra, sukses buat rencananya. Saranin buat nama media besok JJ Auto Max Mobi. Jadi campur-campur. Mesin yang buat dipakai. Nah, ntar jadi panggilannya udah JJ. Bukan om ya. Bukan om Mobi. Mesin yang banyak dipakai buat speed off road. Pertama mesin Cherokee. Paling banyak mesin Cherokee. Yang kedua, mesin Jimny. Itu dua paling banyak. Jimny standar ya, 1000 cc. Ini cabang. Jalannya cabang. Hah, cabang ya? Tuh, gue lihat map-nya dulu. Kita dari... Itu lock station ke kanan. Oh, bukan ke yang lock station berarti. Ke kanan dong. Oh iya, kiri. Kiri kan? Ha-ha. Itu buntu. Buntu kayak asmaranya Rindra. Orangnya padahal nggak ada ya. Wah ini teriganya nonton. Hai Kalwalan bang, bang main game horror mumpung puasa nggak ada setan. Bisa ya. Suara mesinnya bang kurang gede. Mungkin suara kita yang terlalu gede nih sama banyak bacot nih. Gue sama ini nanti ya digedein lagi volume. Untung live-nya malam ya, kalau live-nya siang aus ini. Iya. Ini Arianto nih menarik. Sekali-sekali tukeran dong, abang jadi co-driver. Lu nyetir berarti rek. Nyetir rek. Woi. Ini kanan ya? Bentar. Kiri. Kanan. Kiri cumi. Yakin. Kiri. Jalur kiri. Oh, iya. Coba lihat. yang co-driver siapa? Oh iya benar. Ya, inilah yang terjadi di dalam mobil. Gaji rally driver berapa sih hari-hari sih? Waduh, ini kalau kita ngomong profesional ya beda-beda pasti ya. Sama aja kayak kita nanya gaji pembalap motor atau apa, ya beda-beda semua ya. Bergantung tim besar, tim kecil. Tapi kalau di Indonesia, balap mobil tuh sebagian besar tuh orang hobi doang. Jadi dia nggak digaji. Malah keluar duit. Ikut balap, keluar duit bikin mobil. Jadi... belum tentu jadi pembalap tuh kita dapat duit. Kalau udah profesional, udah emang serius jadi profesi, ya dapat duit. Tapi kalau sekedar hobi aja yang ada, ya kita buang duit. Gambar pecah bang, kalau lagi jalan bitrate-nya berapa? Berapa ya? Waduh, maaf tuh, gue juga nggak tahu nih. Berapa? Ini stream optionnya nggak gue kotak-atik nih. Sorry nih kalau ada yang gambarnya nggak bagus.
Ini Singa. Singa Zex. Gran Turismo bisa di PC kok bang. Coba aja kaset PS4 dimasukin ke CD drive PC ya. Pasti kagak bakal bisa. Jenius. Oke, Raihan Akbar, semoga sukses nih ujian kenaikan kelasnya. Gue sebenarnya juga baru tahu sih UKK itu apa, baru tahu tadi. Apaan tuh UKK? Ujian kenaikan kelas, Rek. Nah, lo baru tahu kan? Oh. Sejak kapan jadi gitu? Eh, makanya tuh. Sammy Harris, gue udah subscribe lo dari awal, Bang. Waduh, terima kasih banyak. UKK. Ikut speed offroad pakai Ferrari 458 boleh nggak? Nggak boleh, sedan nggak boleh ikut speed offroad. Muhammad Ali, kapan-kapan ajakin subscriber keliling track pakai Super Wolf. Waduh, gokil juga tuh. Tukeran lah, Akbar Ais offroad banjir drift. Gue drift udah, Akbar Ais offroadnya belum tuh. Nah, tuh dia. Aduh. Ini kayak tadi udah kejawab nih, gede mana modal antara balap offroad, antara balap offroad sama speed offroad. Sama sih itu dua-duanya. Mungkin sama adventure kali ya, gede yang speed offroad. Bisa aja, gue gak ngawin segitu. Oh ya? Tunggu-tunggu bentar-bentar. Bang, kapan Iron Wolf dibikin offroad? Ini maksudnya dibikin modnya apa gimana nih? Iya sih, belum ada nih. Tunggu aja. Om Jay suka naik motor? Suka dong, suka banget. Game Drag Race nggak ada kah Anjra? Nggak ada nih. Sayang nggak ada. Kurnia Rizky F1 18 bang. Oke siap. Ntar ya satu-satu. Mungkin mau MotoGP dulu kali ya. Bintang Zuhair. F1 18 nggak pernah. Papua udah sahur bang. Oke selamat sahur ya. Semoga puasanya hari ini lancar. Amin. Bang Reki lahir tahun berapa? Harek. 94. Tegas, jawabnya tegas. Au awat. Lahir tahun 85. Eh? 85 ya? 85. 85. Gua 86. Nah, itu kayak itu sendiri. Pokoknya uang 500-an yang lembaran, yang kertas masih ada yang gambar monyetnya waktu itu. Jadul banget. Bang, bikin video perbandingan winch. Kayak warranty boost dan lain-lain. Oke, boleh. Nanti di Racingpedia ya. Padahal seru kalau ajak Vanessa bisa jadi clickbait. Tuh, kalau ajak Vanessa sih jangan clickbait. Beneran ajak. Jangan tanggung-tanggung. Besok live apa belum tahu. Lihat besok. Awas. Bang J sendiri digaji alhamdulillah ya, tapi judulnya sih bukan digaji sih ya. Maksudnya ya dapat uang dari sponsor-sponsor itu. Jadi bukan digaji karena kan saya bukan bekerja ke tim, jatuhnya tim saya sendiri aja gitu. Gitu. Offroad bisa di chamber enggak? Bisa. Artinya udah rusak mobilnya, gardannya udah bengkok. Jadi kalau kalian lihat, Bapak jawabnya rese. Kalau kalian lihat ada offroad yang di chamber bannya, nah itu gardannya bengkok. Karena nggak ada satupun offroad yang emang harus di chamberin bannya. Harus lurus malah, balikannya kayak sedan. Ya, tempel terus. Lalu dari tadi berusaha nempel, gue masih setengah gas. Sialan. Serius. Ini sakti banget nih. Setiap event gede keluar budget berapa? Wah, macem-macem. Agak susah Kurnia buat disebutin. Yuda nanya lagi, ketutup nggak sih modal persiapan dari hadiah ya? Nggak bisa. Satu-satunya balap di Indonesia yang bisa ketutup dari hadiah balapnya itu slalom. Karena slalom hadiahnya mobil baru. Nah, bisa tuh tutup. Kita kiri ya. Kita bentar. Kanan. Ntar gue sambil liat mapnya.
Coba. Sini. Ke Tinggi Bang Reki berapa? oh iya kanan. Tinggi gue berapa ya? Bener kan kanan kan? Ah kanan bener. Yes, kali ini gue beneran. Gua sub lu dari masih 20 subs bang, Rama Rardian, inget dong, terima kasih ya Dio Show nih sukses ya, bisa masuk, bisa ujian lancar, masuk SMA Negeri. Amin. Bisa bisa main alat musik nggak? Kalau bisa main angklung coverin Via Valen. Nih, ayo ayo wah ini Ari Ariski ini. Ujian kompetensi keahlian UKK loh, jadi benar mana nih tadi Nah, iya dengar-dengar enggak? ujian kenaikan kelas. Jadi bingung nih bang, review bengkel pusatnya JRT dong, wah pengen banget, nanti ya tunggu bentar karena ya nggak gampang buat bisa ke sana gitu, apalagi gue nggak ada yang kenal orang-orangnya, tapi lagi dicoba sih. Siap, semi Haris. Pokoknya game game bus kita hajar lagi, pol lagi. Gue pengen deh beli mod itu PTS2 bus ya, belilah menghadapi musim mudik kali aja ramai penumpangnya. Itu kayaknya seru, tapi kapan mainin itu pertanyaannya. Itu dia. Kurang Sano sama Aziz. Nah, kalian tanya deh ke mereka deh. Kayaknya udah pada males main Matrunner. Karena diajakin nggak pernah bisa terus. Padahal udah bisa sih Aziz. Sanov katanya nggak tahu kok ada yang rusak ininya. Tapi kemarin pas zaman masih bisa komputernya juga nggak main-main juga. Ya, jadi gue menghargai Reki yang akhirnya mau main lagi. Bukan mau main lagi, baru bisa main lagi. Baru bisa main lagi. Kalau mau, ID mau. ID Steam at JJLogi. Tapi nggak janji ya kalau main Matrunner ya, karena gue main Matrunner cuma sesekali aja. Sisanya main sendiri. Kan kelihatan kan siapa yang dari. Karena kalau Matrunner ribetnya, wah udah punya belum map ini, wah dia belum punya, modnya udah punya belum, belum punya, wah nggak bisa main bareng, lama. Banyak yang sering ngajakin main mabar Matrunner, gue bilang nih saya cuma bisa bentar nih, biasanya kayak cuma 5 menit 10 menit udah keluar gitu, soalnya kadang-kadang mainnya ngajaknya tuh di jam emang lagi sibuk. Ada juga yang ayo, yaudah ayo main, boleh kamu tentuin servernya. Oh tiba-tiba, hei bang, nggak bisa nih, yang saya pakai bajakan gitu. Atau, eh saya belum punya mod ini itu. Akhirnya kelamaan ini itunya gitu. Udah gitu, Matrunner cuma bisa berempat kan, kalau mabar. Jadi kayak, aduh, kurang greget aja. Kecuali kalau kayak game lain bisa rame-rame kan asik tuh. Bang malah kayak Om Yuma sama Om Samsir tau seneng. Oh iya bener deh. Nah, Rek lo jadi Om Yuma apa Om Samsir Rek? Oh ini sekarang kita kalau di pas kering gini ngebut debunya kelihatan banget ya. Hah? Iya. Agak panjang sisa debu itu. Coba oh iya iya iya. Oh iya. Ngebulnya itu lebih. Udah ngebul debu ya. Wah benar juga Rojak, kurang Grand Vitara, kurang Suzuki Vitara nih modnya. Boleh. Oke nih. Bang Matrunner main pakai stir apa enggak? Enggak pakai stir nih. Gue cuma pegel. Main stir yang pegel. Aduh. Emang kayak kelihatannya seru, oh pakai stir, padahal enggak. Bohong itu, tidak seru main game ini pakai stir. Percayalah pada saya. Orang yang paling pertama main game ini di Indonesia, cie sombong. Enggak, paling pertama Reki. Paling pertama Reki. Dia dari zaman game ini masih bahasa Rusia, Reki udah mainin nih.
Jadi gue cuma mainin setir game simulation aja ya, game yang simulator gitu kayak ya misalnya Dia punya garis poin aja. Apa? Punya Punya, garis poin nggak? punya, punya. Oh iya dibuka dulu ya. Unload. Loh, Ya udah, gue nggak mau. Punya temen gue nggak mau. Wih, jadi garasi lagi sih. Jadi garasi drift. Salah. Bang, kelebihan kurang Vitara apa? Waduh. Bisa panjang juga sih ini obrolannya. Cuma mungkin bisa jadi salah satu bahasan nanti ya di video ya. Kamu tunggu aja, Arya. Halo, Zan Bayu. Bang, suka duka driver sama co-driver, Mas Amin. Oh, ini juga bisa panjang juga, tapi kurang lebih intinya sebenarnya sama aja sih kayak kayak balap lain. Eh, maksudnya kayak kayak profesi lain pasti ada di saat kayak kita misalnya ngadepin tantangan yang emang dirasa wah udah di luar kemampuan kita, atau kayak misalnya kalau kita nggak bisa srek ya di dalam satu tim atau dengan siapapun juga yang ada di dalam profesi kita gitu. Kalau sukanya udah pasti kalau kita bisa sesuai sama hobi kita kan, misalnya driver misalnya rally, emang kita ya kan mau nggak mau kan pasti emang suka rally kan. Nah itu baru nikmat. Tapi kalau misalnya kita disuruh misalnya jadi balap 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 motor ya, padahal dalam hati kita pengennya tuh bisa balap mobil, itu kan agak istilahnya ngelawan kata hati gitu. Asik. Bang Reki ajakin main ETS jadi kenek. Rek, jadi kenek, Rek. Sahur sama siapa? Raihan. Sama keluarga. Rek, lo sama siapa? Sama keluarga kan? Iya dong. Sama keluarga. Pastinya. Lagi nih ya. Bang, kok mat runner mahal ya dulu 80 ribuan? Mat runner 80 iya. ribuan? Iya. Iya kan. Tire sekali. Hah? Iya, spin tire. Oh, atau mungkin kalian kalau dapat yang 80 ribu lagi diskon tuh ya, Rek ya? Biasanya pas lagi diskon. Lagi diskon. Halo, Marco Iswantoro. Mabar Forza Horizon, ntar ya. Rencananya katanya Forza Horizon 4 tuh mau keluar ya, Rek ya? Iya. Nah, kalau Horizon... Hah, tahun nih ya? Kalau Horizon 4 keluar sih, kayaknya gue beli itu aja ya, teman-teman ya. Nanggung kalau yang 3 lagi. Pastinya lebih sip lagi tuh yang keempat. Jadi, rencananya kita nunggu yang keempat ada. Kalau ada, kita beli. ETS 2 multiplayer bang, kagak ribet. Oh iya, tetap. Harus download MP trackernya dulu kan? Tetap. Nah, itu ya gue belum ada. Tunggu aja, nanti pasti akan main yang MP. Bang, game Madratnya ini sama kayak Mobile Legend nggak bisa dibuat mabar? Bisa, bisa. Ini lagi mabar, Kurnia Rizky. Ini kita lagi mabar. Ini multiplayer. Lady oh, Gacet kemana? Yang cocok pakai Android yang mana? Hah? Itu? Cocok pakai Android. Bisa dibuat mabar. Oh, ini nggak ada di HP game-nya, cuma ada di PC aja, cuma di Windows. Bang Aziz lagi sibuk modif Karibiannya. Kurang lebih ngebangun Super Wolf habis berapa gitu. Waduh. Berapa tuh? Lumayan lah, kurang. Tapi sponsor ya, itu biaya sponsor. Ini menarik nih Landy Gancet kemana nih tuh? Farel Abiasa Rek ditanyain Rek. Yang satu lagi trouble PC-nya. Jadi masih gunnya aja chatnya belum. Kalau berdua udah gancet baru ya. Yeah. Bener juga, pinter juga. Bang, ya bang, kenal pembawa offroad orang Medan siapa? Paling Om Ijek ya, Om Ijek, Om Dodi gitu. Terus ada beberapa lagi, tapi kurang lebih dari rombongan bla 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 motorsport sih. Terus ini mah bukan Om Samsir sama Om Yuma, tapi Om Samsir sama Om Agus Salim. Pas banget kan, pakai Taflik Gendaris. Oh iya, sama FJ40, bener. Iya. Waduh, wah jadi baru keinget nih, mesti ngontak ke Om Agus nih, janjian mau ngeliput FJ Cruiser Om Samsir. Nah, kalian dapat bocoran ya, tunggu aja ya. Live GTA, oke, siap. Nah, teman-teman yang nonton, yang belum subscribe ke channel gue yang vlog, jangan lupa channel JJ Logi.
Karena tadi kalau kita ngobrol mau ada review ini itu semua bukan di channel ini ya yang kalian tonton. Takutnya kalian nunggu, ini nggak ada-ada nih gitu. Padahal sebenarnya di sebelah videonya. Nggak pakai facecam, nggak. Soalnya lagi pakai kaos hijau. Kalau pakai kaos hijau warnanya kayak green screen, jadi bisa tembus pandang. Reki itu mungkin dia mau facecam. Rek, facecam Rek. Udah keburu pakai krim malam. Krim malam. Pakai bangkuang apa timun gitu ya di mata ya, untuk mata. Iya. Forza belinya di mana, Bang? Forza belinya. Ya enggak tahu nih maksudnya apa nih, beli beli CD-nya. Ya bergantung daerah kalian di mana. Itu kan di Xbox tuh. Atau ya belinya online. Atau kalau banyak di Windows 10 bisa beli online di bisa Windows beli online. Di Windows. Kalian cari aja. Bang Matrunner download di mana? Aldi Yuris. Download di Steam. Kalian cari di Google. Pokoknya yang nanya beli game nih di mana, nanya spek komputer juga gimana, itu semua ada di Google. Coba cari dulu. Gua akan jawab karena ketahuan kalian belum coba cari. Biasain dulu, cari dulu di Google. Kalian search, lakukan pencarian. Mau mau nyari misalnya cara belinya atau cara download mod, sebenarnya ada kok. Kalian tinggal ketik cara download mod Spin Tires misalnya, pasti keluar. Yuda Putra, ini baru juga nih. Gila komentarnya kayak eskalator jalan. Game Speed Off Road ada nggak? Yang berurus Speed Off Road sih nggak ada ya, Rek ya? Nggak ada belum. Nggak ada, paling maksudnya yang ala-ala Amerika gitu. Tapi ya kalau yang sengaja dibuat konyol-konyolan sih ya di game ini sih ada ya. Ada mau Paramon. Iya. Ada Super Wolf. Sama ada mobilnya juga. Ada Super Wolf juga, kalian bisa nyobain. Lady Gancet lagi sibuk auto driver sama Om Obi. Iya nih. Om Ijek mah mau jadi wakil gubernur Medan. Hehehe, ye ye ye. Oh iya, siapa bilang ya dia mau jadi gubernur Jakarta kan? Ada-ada aja nih. Siap, doain bisa secepatnya ya FJ Cruisernya. Soalnya agak susah kadang-kadang jadwalnya tuh. Jadi nggak bisa kapan aja tuh kalau main. Kadang-kadang mobilnya di mana, kadang-kadang di mana. Nggak pakai facecam, ah tadi udah dijelasin. Lagi nggak pakai dulu, nextnya pakai. Jangan lupa Dakar 18 ya. Bang Reki nggak jadi YouTuber juga. Nah, gimana tuh? Mana? Emang ada yang nanya? Ada nih, Rinska. Enggak, Bang JJ aja. Susah nanti Bang JJ. Kan udah jadi YouTuber di sini. Tapi di channel sebelah, kan? Di channel orang. Sebenarnya ada, cuman nggak pernah dipublish, cuman buat posting-posting upload-upload GT Sport aja. Oh, tuh. Ada JJ. Tuh. Nama channelnya apa tuh, Rek? Saya aja lupa nama channelnya apa ya. Diperasa emang gak pernah dipublish. Iya, yeah, publish lah, publish. Biar bisa pada nonton lo main GT Sport. Apa nih mau gue ketikin nih? Nama, channel, apa lu? Lupa, sumpah lupa. Ya, sayang sekali lupa. Moga-moga Spin Tires Ultra ada di HP, Mega Vian aman. Ya, amin, biar makin banyak yang bisa main. Bang, mobil offroad bisa pakai ban untuk drift nggak? Mobil offroad nggak bisa, licin. Nggak jalan yang ada. Kenapa di Indonesia udah nggak ada event kayak WRC dulu lagi? Iya, soalnya emang dukungan pemerintah banyak, ya, nomor satu. Iya, pertanyaannya, jawabannya susah. Iya, dukungan pemerintah. Kalau zaman dulu, soalnya emang emang kebetulan semua pemerintahnya mendukung rally untuk ada di sini. Kayak WRC, ada MotoGP. Kalau sekarang kurang dilihat, sayangnya. Jadi, ya... Sama mungkin sitkom di Indonesia lagi juga kali. Kita kan lagi nggak menyerangkan, lagi ada konflik-konflik terus kan? Iya, ya kurang keamanan. Lebih. Jadi ya makin lagi yuk. Kayak balap-balap luar, wah nggak usah deh datang ke Indo, ke Malaysia aja gitu kan, ke Singapura aja itu sih. Oke, paling nih kita udah mau udahan dulu, kita udah nyampe base camp berapa, Rek? 9. Salah, 8. 8, Rek. Ada di sebelah lo tuh tanda ya, 8. Namanya? Iya, 8. Namanya apa? Namanya apa? Namanya Tower Duo. Hah? Tower 2. Tower 2 ya. Oke, ini kita udah selesai, guys. Kalau yang baru merapatnya belakangan, kita tadi udah dari base camp berapa ya? Base camp 4 ya kita ya. Dari 5, Pak. Oh, dari
Berangkat 4, Pak. 4 sih, cuma 4, lo ya? Nulisnya 5 di YouTube ya. Oh, gitu ya? Oh, ya udah. 5 ke 7. Oh, enggak, day, itu day, harinya. Day-nya. Oh, gitu. Iya. Jadi kita udah finish nih hari ini berdua. Gua selesain sedikit aja pertanyaannya Dani Permana, Bang Spitover satu kelas sama Mas Rifat sama Haji Samkah. Iya, betul, satu kelas. Superwolf kena biaya berapa ngebetulinnya? Pokoknya cuma ganti body fibernya aja. Lanjutin sahur, Bang. Oh iya, siap, siap. Belum saatnya sahur sih. Cuma karena tadi kita mulai udah lebih cepet ya, kayak jam berapa ya? Iya, jam 12 kurang ya. Jadi ini udah mau selesai jam segini. Sorry banget nih kalau ada yang baru gabung sih jam segini mikirnya baru mulai. Tapi ternyata ini justru mau udahan, soalnya emang mau tidur dulu hari ini sebelum sahur, karena gue juga akan kerja besok pagi, Reki juga akan kerja. Jadi kita jam segini, sorry banget, masih udahan. Oke, ini terakhir nih, kenapa Nissan Patrol jarang pakai over di Indo, Deki Ramadan? Soalnya emang emang kebetulannya ya, di sini dari dulu tuh Patrol tuh kalah udah pamornya sama kayak misalnya FJ40 apa CJ7 yang emang lebih banyak orang lebih favoritin buat pakai offroad. Parsnya suku cadangnya juga lebih gampang timbang Patrol gitu. Menu sahur Erwin Fauzi, lo menu sahurnya apa, Rek? Nggak tahu. Tunggu surprise dari istri. Tunggu surprise dari istri. Yang pasti kita mau istirahat dulu, kita mau tidur dulu nih sebelum sahur. Thank you banget yang udah nonton. Kita sampai base camp 8, nanti finishnya di base camp 10. Itu Reki ngapain lagi tuh di belakang. Dulu kan ada garasi yang bisa kita naikin. Bisa ya dinaikin deh. Glitch gitu. Dorong terus Bang Reki gitu. Sip, kita udahan dulu. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang udah nonton. Kita nanti akan lanjut lagi live streaming yang EOX Adventure-nya sampai finish di Basecamp 10. Insya Allah nanti berikutnya udah tambah lagi, nggak cuma sama Reki, bisa sama Rindra juga. Kalau Sanov sama Aziz belum tahu, semoga ya sih bisa gabung lagi. Tapi kayak mereka udah bosen ya mereka main Matrunner gitu. Jadi setidaknya bertiga lah sama Rindra, sama Reki. Jangan lupa pada sahur nanti buat yang ngejalanin ibadah puasa nanti, jangan lupa juga nanti sholat subuh jangan sampai ketinggalan. Yang pasti didoain yang berpuasa besok lancar semua ya, Rek ya, penuh berkah, dan sampai hari selesai dulu lebaran bisa full puasanya. Oke, thank you, assalamualaikum, sampai ketemu lagi besok, dadah. Thank you, assalamualaikum.